Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau memasak sop kacang merah ya. Nah, ini masak cepet sat set des des. Ini pertama-tama kita rebus kacangnya dahulu ya. Nah, ini kita menyiapkan tambahannya. Ini daun bawang loncang seledri ya. Di sini nyebutnya loncang seledri ya. Nah, sebagai gantinya wortel ini saya ganti dengan kacang merah. Ini kalau direbus rasanya enak sekali. Kacang itu termasuk lemak nabati ya teman-teman. Lemak nabati, jadi bagus untuk tubuh ya. Nah, ini kita potong-potong dulu. Nah, ini kita tunggu sampai empuk ya. Nah, ini sudah mendidih kacangnya. Lalu kita tambahkan bakso. Boleh bakso ayam atau bakso sapi. Ini juga bisa diganti daging kalau suka ya. Nah, ini kebetulan saya belinya bakso. Nah, ini paling gampang nih. Ada bumbu racik sayur sop. Tinggal kita masukkan saja. Ini racikannya sudah pas. Nah, jadi nggak ada alasan lagi ibu-ibu nggak bisa masak. Ini sudah ada bumbunya. Ini. Terakhir kita masukkan loncang seledri. Setelah itu kita matikan apinya saja ya. Kalau kacangnya sudah matang ya, sudah empuk gitu. Nah, ini siap disajikan. Masaknya cepat. Ini nggak nyampe setengah jam udah matang ini. Nah, ini kacangnya. Kita siram seperti ini. Nah, kalau kuah-kuah biasanya enaknya kita tambahkan nih, kita tambahkan cabai rawit. Nah, pasti rasanya lebih nendang. Oke, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.